Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya udah ada blower atau solder uap, bahasa awamnya ya solder uap, dengan merek Kihua tipe 858D. Dan ini saya dapatkan di online shop dengan harga 465.000 atau bisa digenapin ya sekitar 480 lah untuk sama ongkir. Dan blower ini termasuk blower yang sangat kuat, cepat panas dan awet juga ya. Saya udah menggunakan ini sekitar hampir 6 bulanan. Dia itu rentang suhunya dari 100 derajat sampai 500, maksimal 500 derajat. Ini di 400, suhu kecepatan anginnya sampai 8. Dia suhu maksimalnya 500, ini kita naikin ke 500. Maksimal 500 derajat. Kita bisa melelehkan solder atau timah itu di sekitar dengan merek ini. Setiap merek itu berbeda. Kalau di saya sering gunakan itu 350 dengan setelan angin 3. Nah, itu sudah bisa melelehkan timah. Coba di 350 itu sudah bisa menelekan timah. Dan ini dibandingkan dengan yang merek-merek lain atau yang merek lain yang KW atau ya yang bisa dibilang KW, seperti masih worth it ini dengan harga yang ya dibanding dengan yang KW masih worth it ini dengan rentan harga yang hampir sama. Oke, sekian dulu pengenalan blower atau solder uap ini. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Untuk nextnya kita nanti akan buat cara mencabut komponen dengan blower. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.